Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Baik, Bapak Ibu, kita masih akan meneruskan tutorial menggunakan Inget. Kalau sudah sebelumnya kita sudah membahas tentang scene scan, sekarang kita akan bahas berbagai detail dari scan port. Baik, langsung aja. Teman-teman, kita buka terminal. Kita bisa rekam dulu. Kita ke super user. Nah, kalau jangan ini kendalanya gini. Kita coba men-scan semua port yang ada di target kita. Saya target kita nah ini metaspace kalau dibuat. Dua sembilan. Oke. Kita perhatikan Nmap. NSS. Lalu kita perhatikan lagi ke ini ya. Apa? IP-nya. Lalu jadi kita buka. Sorry. Di sini terlihat semua port dari TCP ya, port 8180 semua yang di scan dan di sini ada 977 yang cross TCP portnya. Oke, itu yang sekarang kita akan scan lagi port menggunakan specific port ya. Misal kita menggunakan net SS kita mau ini yang portnya minta kan misalnya port ini port 22 lalu port berapa lagi diberikan dengan koma ya. Dipisahkan dengan koma, misalnya 422, 480, atau misalnya kita mau dengan rank, misalnya 400 sampai 500. Ini yang akan kita scan, hanya port yang ini aja ya. Ini, terus antara 100 dan 500. Ya, teman-teman. Ya, baik. Oke, ternyata antara port 22 open, port 80 di sini ini open, dan port antara 100 sampai 500 cuma ada port 111, 139 sama 145 dan statusnya juga open. Ini servisnya namanya. Itu yang kedua, kemudian bagaimana men-scan specific port. Lalu selanjutnya kita coba akan scan dengan UDP atau TCP-nya. Kayaknya kita misal ya mau scan yang 480 yang sendiri min P tapi di sini pemakai 1.2 ya kan 10 beda ya sama yang pertama ya. Lalu misalnya kita mau yang 443 SSH sama dipisahkan dengan koma. Lalu misalnya kita mau scan UDP ya ketika U ya U misalnya UDP tepatnya 53 terus koma lagi lalu kita mau
scan lagi misalnya yang 139 sampai oke okay, range ya sampai misalnya 1000 entah ya ini terserah nanti nanti kita lihat. Nah, di sini dari pot yang 80 cuman ada yang open itu yang 20 aja sama 443. Nah, yang ini itu UDP-nya nggak ada. TTPS-nya kos. Oh, sekarang kita ingin men-scan yang hanya pot-pot yang paling atas. Kita tinggal sama emet dan seterusnya di yang top pot, okay. Top pot, okay. Ini kita ingin yang 50, ya, 50 sudah ini hasilnya. Atau kita mau rubah pot 20. Dua sembilan puluh lima, 80, 110. Ini lebih banyak ya teman-teman. Kalau 50 ini, kalau top 20 lebih banyak keluar itu lebih banyak ya teman-teman. Sampai 80 juga ada. Okay, lalu kalau kita pengen scan-nya dengan cepat pas ya min F yang cepat keluarnya seperti ini min F ya lalu kita pengen misalnya masukkan semua part itu bisa dengan min P min. Nah, kita lihat. Agak lama. Oh, dia lebih banyak lagi. Ini semua port yang ada di scan. Pertama, ya. Atau kita bisa pakai misalnya satu apa yang positifnya ini kalau kita mau ikan ini lalu ini untuk domainnya untuk melihat itu teman-teman. Itu bagaimana teknik-teknik men-scan pot yang ada menggunakan menggunakan internet. Nah, teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang telah mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.